Hai, selamat hari Jumat. Kita pakai batik kalau Jumat. Oke, kita lagi syuting, guys. Tuh, lagi syuting. Ada lampu syutingnya, guys. Mantap. Oke. Kita mau share, guys, nih ada sedikit tips nih kita berbagi cara buka supply pump Toyota 2GD, cara yang paling gampang tanpa buka rantai timing. Wah, ini tips yang joss ini, ya. Kita bagi caranya, guys. Oke, yang belum subscribe, subscribe lah dulu biar kita berteman, nanti kita bisa sharing-sharing, ya kan, bisa komen-komenan ya. Oke, nih aser nih Innova Reborn lagi buka supply pump karena DTC P1229 fuel pump system, jadi harus buka supply pumpnya. Nah, kita kasih caranya ya. Oke, guys. Oke, nih seperti biasa, buka dulu pokoknya sampai supply pump kelihatan. Nih radiator dibuka, dilepas biar lebar. Tuh, supply pump kelihatan. Udah, memang supply pumpnya posisinya tersembunyi. Di sana filternya dibuka juga. Yang biasanya kita kasih lihat itu. Nih, supply pumpnya 2GD, 1 piston, HP5. Nah, ini kita buka caranya. Yuk. Jadi, kita ini pakai tools. Ini toolsnya. Terus bikinan made in Cengkareng, guys. Tuh, ini sama dengan tutupnya modelnya, cuman kita kasih kunci 27 sok segi 6 untuk nahan giginya supaya nggak lari. Jadi kita kasih ini ya, ini caranya nih, mantap ini. Jadi buka dulu kuping apa baut bracket supply pumpnya, 3 biji ada di kanan kiri sama bawah. Pastikan semuanya sudah terlepas, karena kalau belum terlepas pasti akan pecah ya. Oke, pasang. Jadi nanti itu fungsinya untuk nahan gigi supaya nggak lari, nahan baut gigi. Ya, kencengin baut 10-nya. Oke, lalu kencengin 27-nya. Buka. Maksudnya dibuka, dikendorin. Tuh, langsung terus. Jadi otomatis itu langsung sebagai trackernya. Tuh, mundur supply pump-nya. Nah, jadi nggak perlu bongkar gigi semuanya. Nah, itu nanti ditinggalin aja di situ, biarin. Tuh, mundurin supply pump-nya. Udah, mantap itu. Udah lepas dia. Oke, lagi. Umurnya belum habis. Kendorin. 10-nya. Ya, tuh. Masih. Sedikit dorong terus. Kulunya kendur nih.
dah. Nah, tuh. Woi, lepaskan, mantap. Aman semua di sana. Dan ini bautnya masih terkunci di situ. Udah, biarin aja di situ. Nah. Supply pump-nya siap untuk dibongkar dan diperbaiki. Oke, ya guys. Enak kan? Mantap kan tuh. Yang mau lihat. Aduh. Supply pump tuh. Kalau lihat dari depan kayak gini aja gampang ini. Sip guys ya. Oke. Okay. Oke, udah kebuka tadi supply pump-nya. Nah, kita lanjut yang lain-lain. Ini ada kita punya Land Cruiser juga tuh. 2 biji VX100. Yang penasaran nanti kita mau sharing-sharing, jangan lupa subscribe dulu, ikutin terus video kita ya di YouTube. See you, salam diesel freak.